Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi laksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor NU di Jalan Budi Utomo Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan silaturahmi ke kantor NU tersebut disambut dengan gembira oleh para pengurus NU yang ada di Kabupaten Asahan. Turut serta juga dalam rombongan tersebut adalah Kasat Intelkam Polres Asahan, Kasat Binmas Polres Asahan, para pengurus NU serta para banser NU. Dalam kata sambutannya, Kapolres mengatakan kepada pengurus NU Kabupaten Asahan agar menerimanya sebagai Kapolres Asahan yang baru dan mengajak kepada para pengurus agar mau bekerja sama demi terwujudnya Kamtibmas yang lebih kondusif, terlebih pada saat menjelang pilkada serentak. Kapolres juga mengatakan bila ditemukan permasalahan gangguan Kamtibmas agar segera melaporkan kepada Polres Asahan atau kantor polisi terdekat. Selain itu juga Kapolres mengajak agar turut serta dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Setelah selesai memberikan kata sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.